Subhanallah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita tengok mengapa hati tidak tenang. Dua sebab utama. Dua sebab utama. Sebab yang pertama ialah kita sudah tersasar daripada tujuan hidup. Kita sudah tersasar daripada tujuan hidup. Reason for our existence. Kenapa Allah ciptakan kita? Allah ciptakan kita tiap sia-sia, tidak orang kata tidak saja-saja, tidak. Tetapi Allah cipta kita by purpose. Ada reason for our existence. Kenapa kita hadir di atas muka bumi ini? Tahu tak? Kita. Kalau kita tak refer Quran, kita takkan tahu. Ya, yeah? Sebab tu ada lirik lagu, tidak aku pinta lahir ke dunia, betul? Taklah. Kita tak isi borang pun datang ke dunia ini, tak. Ya? Yeah? Kalau kita tak tanya pencipta, kita tak tahu untuk apa kita datang. Allah jawab dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Satu lagi Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dua reason for our existence. Yang pertama, wama halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk jadi hamba Allah. Itu pertama. Untuk jadi hamba Allah yang soleh. Yang kedua, Al-Baqarah 30. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita untuk menjadi khalifah. Kalau hamba Allah yang soleh. Khalifah adalah khalifah yang musleh. Kalau hamba Allah yang soleh, jadi baik. Tetapi khalifah yang musleh memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini. Jadi, dengan mudah bahasanya, hidup kita di dunia, nak jadi hamba Allah, nak jadi khalifah. Nak jadi baik dan memberi kebaikan kepada manusia lain. Ini mindset kita. Ini mindset orang Islam. Di mana saja kita nak bawa, kita nak jadi baik dan memberi kebaikan. Daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Contoh mindset khalifah. Kita turun, kita tengok ada apa ni, sampah ya, berserak. Ambil, letak tu sampah. Mindset khalifah. Untuk apa? Untuk beri kebaikan pada orang. Tengok ada perkara-perkara yang, ada benda-benda yang kita nampak, slipper misalkan tercampak, kita letakkan balik tempatnya. Itu mindset khalifah. Itu kecil. Ya, kalau kita di jalan, kita memberi laluan kepada orang yang misal kata yang tersalah dan sebagainya. Itu mindset khalifah. Ya? Artinya, nak memberi kebaikan sentiasa kepada orang lain. Baik. Saya nak ingatkan, kenapa semua ini berkaitan dengan ketenangan? Buat contoh, di tangan saya ini pen. Selalu saya buat contoh mudah. Ya? Analogi mudah. Pen ini dicipta, dibuat adalah untuk menulis. Selagi saya gunakan pen ini untuk menulis, pen ini dalam keadaan baik, betul? Tetapi sekiranya pen ini saya gunakan untuk hammer, petuk, cucuk, buang ataupun lontar ke dinding, apa akan jadi pada pen ini? Pen ini akan rosak. Kenapa dia rosak? Kerana dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Very simple, betul? Itu jawapan dia. Dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Misal kata, setiap benda cipta ada baik. Purpose. Ya, kasut letaknya di kaki, kopiah letaknya di kepala, baju untuk kita pakai. Semua ada tujuan, betul. Tetapi kalau kita salah gunakan, mulalah menjadi kerosakan. Ha, ini penting. Sebab itu, apabila manusia tak jadi hamba Allah, apabila manusia tak jadi khalifah, dia bukan memudaratkan Allah. Allah Maha Kuasa. Yang memudaratkan ialah manusia itu sendiri. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan berjaya, ya. Ada tiga perkara, ya. Tenang, bahagia, berjaya. Tiga. Tadi tiga juga. Apa tadi? Seronok, senang, senang dan juga tenang, betul. Sekarang hubungan naik lagi. Tenang satu, yang kedua bahagia, yang ketiga berjaya. Dia begini. Bila tenang, insya-Allah kita bahagia. Bila bahagia, baru kita berjaya.